habis pas semua kalau mau tempat keyboard ada beat and speed semua dan pas video Hi guys, okay, sekarang saya di Imago sudah sekejap lagi digunakan buat live dan let's get to work. Saya lunch di sini sama si Jason. Hoi. Jason MC untuk Huawei hari ini, jadi dia sampai malam di Mago. So saya sekejap lagi mau balik. Oh, kita balik. Makan dulu, bye. I order pan with chicken and as blended mocha. Hai guys, saya rasa kurang sehat dari yang saya punya jab yang di Mago hari itu sebab I don't know, maybe because saya kurang minum air kah, ataupun saya terlampau penat kah, kurang tidur, ataupun saya kurang vitamin, I don't know. Today is Tuesday, so I prefer stay di rumah. Furthermore, kita punya case COVID-19 yang case baru di Sabah is getting higher. Menakutkan betul. So I think it's better kalau saya terus stay di rumah saja. Semalam saya sudah makan 2 biji Panadol Activfast and then saya ada makan vitamin C lagi. But still rasa macam saya mau pergi buat coffee because I did ordered pastry daripada Hochiak. I think kalau orang yang tinggal di Damai tahu tuh Hochiak. Dia punya famous pau. So jom kita buat kopi. Biasa kalau saya buat kopi kan, biasanya kalau saya buat kopi kan, saya punya kopi mesti saya buat yang bukan yang 3-in-1 because sebelum ini saya suka minum 3-in-1 tapi dia punya kandungan gula tuh terlalu tinggi. So I prefer guna kopi hitam sebenarnya. And then what we have to do is my coffee is done. Coffee without sugar, it's good. Jom. This is my pastries yang saya order daripada Hochiak Damai. By the way, I just received saya punya member card Golden Circle daripada Shangri-La Tanjung Aru. Ini. So, thank you so much Shangri-La. You guys are so sweet. Ih, peliknya. Boleh gak sikat rambutnya? In one day, saya boleh minum kopi dalam few glass. Sebab, sakitnya tukar saya. Saya tahu, saya sangat suka minum kopi. Okay, the first thing yang saya mau makan adalah yang mie. Ini, dia tahu apa. Butter di dalam jam. Ada satu lagi yang sama macam itu. Yang ini. Yang ini pineapple, so nice. Ini tidak tebal. While eating my pastries, saya mau cakap pasal saya punya lagu baru tu yang bertajuk Tihat. Jadi lagu ini sudah dinyanyikan oleh si Ateng. And then sebabkan saya dengar dia punya melody, Ateng adalah pencipta lagu Maganda Tika juga. Kalau kamu mau cari dia, kamu boleh cari dia di Bahat Tunggal Studio di sini. Saya akan letak sini. Bahat Tunggal Studio punya Facebook page. And then the first time saya dengar ni lagu sangat-sangat
I don't know, kenapa saya macam terkena betul di hati ini itu lagu mencakup sama saya tengah. So dari sana lah bermulanya segala project untuk buat itu lagu daripada music arrangement dia. Music video dia tajuk lagu Denny yang sebelum itu adalah Tongkat No. After saya beli itu lagu and then kami rearrange balik itu music arrangement dia and then dia punya tajuk lagu tukar kepada Tihat. Cakap pasal dia punya video pula, music video, which is saya punya videographer masa saya kawin. Untuk pengetahuan kamu semua, untuk yang MV kali ini fully directed oleh si Zen sendiri, ideal oleh si Zen sendiri, and everything, semua susunan macam mana dari awal, semua tu video adalah dari si Zen sendiri. And I am really 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 grateful. I'm really proud of him. He is so young but he can think of that kind of macam arrangement untuk video begini. That is what we call talented. Thank you so much Zen. Si Zen banyak membantu dari segi penyediaan props. Okay, gambar kamu nampak tuh ada satu lampu hijau macam vintage punya lampu. Itu sendiri si Zen yang sediakan. So he put so much effort in the music video. Thank you so much Zen and si Alvin. Alvin is the editor and then editor of the MV. Alvin is our long lost friend daripada Gingkaras. So he is really, really, really good. By the way, saya ada kasih letak link social media dorang di bawah. So if you guys want to know them more, kamu boleh follow dorang di social media. So, everyone is working so hard and saya sangat-sangat, I'm really grateful for this team. Talent Shop Co is the organizer untuk music video ini. Thank you so much untuk si MC Jason. Thank you untuk si Jessica, si Jeff. Dan juga si Aizat. Aizat is behind the scene photographer and editor of the photos. As you guys can see in my Instagram, gambar-gambar yang saya post untuk counting, untuk itu lagu keluar adalah diambil oleh si Aizat dan dia sendiri edit. Actually dalam gambar itu saya pakai full makeup, nampak natural, tapi sebenarnya disebabkan editing. Dia nampak very soft. Thank you so much Aizat and I am so grateful. Sebab saya ada orang-orang begini yang really like love to participate and in everything. And yeah, thank you so much untuk my husband too because banyak membantu, banyak menyokong begitu. Boleh sama cakap apa? Pusaka studio daripada music day yang dari awal tuh sampai yang sekarang nih yang sudah rilis. Sangat jauh beza dia. You know that itu orang dia ada letak big effort and time on that song supaya itu lagu nampak lebih ataupun kedengaran lebih full instrument. Ateng pun banyak membantu dari segi lirik, pemahaman lagu and idea-idea yang lain. Ateng banyak membantu. Thank you so much Ateng and thank you for supporting my MV. Thank you yang setia menyokong Kiwon. Terus kita cakap pasal nih music video. I think it's a good thing juga. So yeah, sepertinya pastry mau habis sudah. This one is kacang hitam. Really good. Kamu suka bun ataupun pastry? Mana satu yang kamu lebih suka? Kalau saya suka pastry. Kalau kamu pula?